Jangan bicara. Dengarkan saja. Baju yang kamu pakai sekarang sudah dipasangi alat penyadap. Saya tahu kamu tidak mengenali suara saya. Tapi apa yang saya akan berkata kepada kamu adalah yang sebenarnya. Kamu harus percaya kepada saya. Nama kamu yang sebenarnya adalah Wati. Kamu adalah anggota Dinas Intelijen Indonesia. Kami kehilangan kontak dengan kamu sebulan yang lalu setelah kamu mendapat perintah untuk mengambil dokumen rahsia dari DSTA. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi apa yang kami tahu adalah bahawa kamu sudah dijebak oleh pihak Angkatan Bersenjata Singapura. Mereka berusaha untuk mencari dokumen yang telah kamu curi. Tetapi yang paling penting adalah mereka menggunakan kamu sebagai umpan bagi ejen-ejen lain yang mungkin mencuba untuk menghubungi. Kamu harus mengingat nombor telefon yang ada di layar handphonemu. Setelah saya tutup telefon ini, langsung buang SIM cardnya. Setelah kamu mendapat petunjuk tentang lokasi dokumen tersebut, kamu harus segera menghubungi saya melalui telefon. Jangan mengata apa-apa kepada orang di sekitarmu. Mereka sedang mengawasimu, Wati. Dengarlah nasihat saya. Belilah pakaian baru. Baju yang kamu pakai sekarang sudah dipasangi alat penyadap. Saya tahu kamu tidak mengenali suara saya. Tapi apa yang saya akan berkata kepada kamu adalah yang sebenarnya. Kamu harus percaya kepada saya. Nama kamu yang sebenarnya adalah Wati. Kamu adalah anggota Dinas Intelijen Indonesia. Kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi apa yang kami tahu adalah bahawa kamu sudah dijebak oleh pihak Angkatan Bersenjata. Dengarlah nasihat saya. Belilah pakaian baru. Mereka sedang menangsing wanita. Mereka sedang menangsing wanita. What are you doing here? Sorry, I just finished my work. I'll be out soon. Well, let me see your pass. Yeah.
You know, you're not supposed to be here after office hours. I know, but I'll be out soon. I finished already. All right, let's go. I need to go to a restroom. I'll be out of the building in 10 minutes. Is that okay? Well, if you really have to. But make it quick. Thank you.好了，许个愿吧。诶，你不是说你不喜欢听古典音乐吗？ 会不会娶我？ 你真的爱我吗？ 那当然了。 那你可以帮我一个忙吗？
不后悔。反正都记不起来了，收着也没有用。